guys, sekarang kita kat bawah Benjamin Shears Bridge eh. Kita dari Liberang yang sengkang. Jalan Kalang. Kat mana kita? Kita di daerah Kalang waktu di Singapore Flyer. Di sana ya. Singapore Flyer. Oh, Singapore Flyer. Oh, ni yang ni eh. Dorong F1 Singapore eh. Juga ada 2 tahun dah tak ada. Masih pergi ke? F1 Singapore Grand Prix 12:30. Foto belakang. Ini rare eh. Limited edition ni eh. Ini dia Banyan. Banyan Puff. We're in the middle of the track. Formula 1 Grand Prix of Singapore. No race this year due to COVID-19. Where are you, brother? Bad up. Let's find a chair. This is durian. Mao Xiao Wang. Okay, sekarang kita atas Splendid Bridge eh. Sekarang guys, sekarang adalah sesi melepak. Kau buat apa? Tengok gambar. Tengok gambar. We got a big chair. Kadu sapi? Mana? Tadi. Kadu sapi eh? Sate ada lah. Di 7-Eleven beli sate. Sini banyak orang melepak eh. Ikut SOP lah aku rasa. Jangan kita berakhir. Dia tersenyum bila menjawab sambil bersyair. Persahabatan kita teguh terlihatlah aib dan mulia. Temannya bernama MC ku diperkenalkan. Yang berteman dengan Mike yang ingin berkenalan. Mereka berperang mengacu kata. Bukan senjata, bukan sengketa. Hanya pendeta dan pendekar. Pena bertukang kata. Susun rapi seakan batu bata. Membina arca untuk telinga, bukannya mata. Ku punya pilihan untuk menjadi mereka. Mata melihat masa depan, masa kini dan sejarah. Dan sambil aku bersantai di pangkuannya, baru ku sedar sifat dirinya yang sebenar. Sayang, aduhai sayang, andai kepingmu bertambah rosi. Hendak ku buang rasa sayang, udah menjadi darah dan daging. Sayang, sayang, aduhai sayang, andai kepingmu bertambah rosi. Hendak ku buang rasa sayang, udah menjadi darah dan daging.
kebahagiaan keluarga dan kawan-kawan tak bersefahaman. Tidak bersetuju bila cintaku berarah ke situ, kerana mereka tak mahu memerhati yang istimewa pada dia yang menarik hati. Jadilah orang sendiri, jangan terperangkap begini. Tapi biarlah aku mengambil haluan ini, hanya dia majar aku MC. Kami bertiga anggota yang akan kekal buat selamanya. Kalau tuan memancing pintu, daun dedap di dalam perigi. Kalau tuan ai kata begitu, alangkah sedap di dalam hati. Jadi kami terus bersama tanpa menghiraukan pandangan mereka.